Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau unboxing motherboard MSI H410M Bomber. Aku dapat di harga 1 jutaan. Cocok buat kalian yang ingin mencari motherboard untuk kebutuhan gaming tetapi dengan harga yang terjangkau. Oke, langsung aja aku buka boxnya. Di dalam isi kotak terdapat unit motherboard H410M Bomber, Quick Installation Guide, MSI Case Bed, 2 kabel SATA, driver DVD, Product Registration Card, dan I/O Shielding. Spesifikasi yang ditawarkan yaitu dukungan prosesor untuk Intel generasi ke-10 LGA 1200, chipset Intel H410, 2 slot memori DDR4 hingga 64 GB, support dual channel. Untuk expansion slot terdapat 1 slot PCIe 3x16, 1 slot PCIe 3x1, 1 slot M2 dengan kunci E, 1 slot M2 kunci M, dan 4 slot SATA. Sedangkan untuk port panel belakang terdapat 1 port keyboard atau mouse, 1 port LAN, 1 port VGA, 1 port HDMI, 1 port USB 3.2, 2 port USB 2.0, dan konektor audio. Untuk sistem operasi support Windows 10 64 bit. Untuk ukuran motherboard 23,6 cm x 19 cm. Jika teman-teman ingin mencari alternatif lain, ada dari merek Gigabyte yaitu B460M D2V di kisaran harga Rp1.120.000 dan Asus Prime H410ME di kisaran harga Rp1.130.000. Oke, sekian video unboxing kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.